tiga narasumber atau peran pembicara kita yang akan memberikan materi tentang Kartini Cantik. Kita akan memanggilkan moderator yang akan memandu jalannya talk show ini. Yang mana moderatornya tidak lain tidak bukan adalah seorang dokter, ya, dengan nama Dr. Imade Subagiarta atau akrab disapa dengan Dr. Arta. Nah, saat ini sedang internship di International Fellowship in Medical Education at Foundation for Advancement International Medical Education and Research. Langsung saja kita panggilkan moderator kita yang akan memandu jalannya talk show kali ini, Dr. Arta. Silakan. Harus lebih semangat. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Kabar baik ya. Sudah menyiapkan anaknya tadi sebelum berangkat sekolah, Ibu? Sudah dibawakan bekal? Sudah ya. Hari ini memperingati Hari Kartini yang jatuh besok, kebetulan tanggal 21 April. Kita akan berdiskusi. Jadi tadi sudah banyak dibahas mengenai antibiotik. Tempat duduk ibu sendiri diberi nama ada ceftriaxone, ada amoxicillin. Itu apa sih? Oke, ada yang sakit tenggorokan sedikit. Aduh, nih kalau nggak ada antibiotik nih nggak seru kayaknya. Gitu ya. Hari ini kita akan bahas lebih dalam apa sih sebenarnya antibiotik dan kenapa penting untuk kita sebagai masyarakat umum ataupun mungkin bapak ibu ada yang praktisi kesehatan. Kenapa sih kita perlu membahas antibiotik? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan satu paradigma baru mengenai resistensi terhadap antibiotik. Itu tanda tanya besar lagi, itu apa? Kita ada tiga narasumber yang akan kita ajak berdiskusi. Kalau bisa kita tanya terus, Bu, intimidasi sampai nggak bisa jawab narasumbernya. Karena inti hari ini adalah berdiskusi, bukan pemaparan materi, bukan lagi kuliah. Jadi apa yang ibu, bapak ibu miliki, silakan di-share pada kami dan kita berdiskusi satu sama lain. Yang ketiga, tadi sering sekali kita mendengar istilah One Health, kolaborasi. Apa sih? Kalau bapak ibu melihat lagi di pamflet yang sudah disebar, di situ pembicaranya ada tiga nih, ada perwakilan dari masyarakat, nanti kita tahu siapa. Kemudian ada perwakilan dari dokter manusia. Terus ada perwakilan dari dokter hewan. Lah kenapa saya harus mendengar tiga aspek ini? Kenapa sih saya ngomongin antibiotik peduli amat dengan kesehatan hewan, misal? Kenapa sih saya ngomongin antibiotik, saya harus mendengar dari masyarakat umum pendapatnya seperti apa? Kembali ke konsep yang sudah ditawarkan sedari awal acara ini dipaparkan mengenai One Health. Kita juga akan kupas sedikit, apa sih kaitan antibiotik, kemudian resistensi antibiotik, dan kolaborasi. Untuk itu, kami sangat membutuhkan peran aktif Bapak Ibu. Jadi, silakan bagikan apapun yang Bapak Ibu miliki, kita menerima interupsi. Jadi nanti ada 3 orang pembicara, mau ditanya, baru 5 menit ngomong ditanya, tidak masalah. Kita tidak ada waktu Q&A sessions yang khusus. Jadi, Bapak Ibu, begitu punya pertanyaan ataupun begitu tidak setuju dengan pendapat narasumber yang ada di depan, boleh angkat tangan. Tidak usah takut, mereka tidak menggigit. Saya sudah punya antibiotik untuk mereka, jadi tenang ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada satu video yang ingin saya tayangkan, tapi karena saya lebih menyukai wajah saya yang ada di sini, jadi tidak ada video. Oke, kita berbicara antibiotik, sebelum saya panggil tiga narasumber, saya ingin sedikit bercerita Ibu. Kalau Ibu membicarakan tentang antibiotik, dulu antibiotik itu adalah obat dewa. Kalau saya ingat-ingat sejarah waktu saya kuliah dulu, kebetulan saya kuliah kedokteran 5,5 tahun Bu. Ada satu ilmu yang masih kesimpan di sini. Jadi di tahun 1928, hari apa itu? Sumpah Pemuda. Di selain ada Sumpah Pemuda di tahun 1928, ternyata di tahun yang sama antibiotik pertama ditemukan. Ada yang di meja penisilin? Ya, penisilin adalah satu golongan antibiotik pertama yang ditemukan oleh kakek saya, Alexander Fleming. Betul ya Ibu ya? Tidak salah ya? Saudara jauh sebenarnya Ibu. Jadi, beliau ini yang menemukan obat dewa. Kala itu sudah ditegaskan bahwa obat ini akan membantu segala aspek kehidupan, terutama meningkatkan derajat kesehatan hidup kita. Tapi sudah ditekankan bahwa apabila tidak menggunakan antibiotik dengan tepat, sesuai terms dan conditions yang ada, ini akan menjadi masalah besar. Dan ternyata itu bukan cuma postulat yang
dibuat untuk menakut-takuti manusia saat itu, tidak. Itu terjadi sekarang. Masalah besar resistensi terhadap antibiotik yang dulu bisa membunuh semua jenis bakteri. Semua jenis bakteri yang ada, begitu kasih penisilin aman, beres, sehat. Sekarang penisilin sudah hampir 75% sudah tidak bisa membunuh bakteri yang ada. Kita penisilin sudah levelnya berubah ke amoxicillin tadi ya. Bahkan kalau lebih buruk lagi sudah sampai ke ceftriaxone. Sudah main suntik-menyuntik. Sudah tidak bisa lagi menggunakan oral medicines. Itu yang ternyata terjadi sekarang.